my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working night. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum punya motor, semoga diberikan kemudahan untuk membeli motor baru. Yang sudah punya motor baru, semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi. Nah, pada video kali ini adalah hadiah atau bonus apa aja yang didapat oleh pembelian motor Honda PCX terbaru 2022, baik itu pembelian cash ataupun pembelian kredit. Nah, langsung saja yang pertama yaitu jelas jaket dan helm. Nah, helmnya seperti itu, jaket dan helm. Yang kedua yaitu buku servis. Buku servis ada yang pakai manual dan juga ada yang pakai aplikasi. Nah, di sini masih pakai manual ya, guys. Jadi dapat gratis oli satu kali, servisnya 3 kali untuk Honda PCX area sini. Namun untuk gratis servis atau gratis oli itu biasanya tiap dealer berbeda-beda ya guys ya. Yang jelas dapat garansi mesin 3 tahun dan gratis servis 3 kali, gratis servis dan oli. Itu yang jelas. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu di sini ada kunci cakram ya guys ya. Kunci cakram dan juga, nah, kunci cakram seperti ini dan juga tempat plat, ada juga hadiahnya. Nah, tempat plat dan ada alatnya. Nah, alatnya seperti ini. Jadi itu aja untuk hadiah bonus PCX 160 baik cash ataupun kredit ya guys ya. Nah, ini contoh daripada Honda PCX tipe CBS ya guys ya. Nah, untuk tipe CBS dan ABS itu sama untuk bonus dan hadiahnya. Nah, teman-teman yang pengen tahu spesifikasi atau fitur dari Honda PCX warna matte black. Nah, di depan saya adalah warna matte black. Nah, warnanya seperti ini, kita lihat dari depan dulu ya guys. Nah, untuk depan di sini hitam dop semua ya guys, dengan visor gede banget warna hitam, lampunya sudah LED semua. Ini lampu hazard, lampu hazard, lampu riting, lampu hazard dengan lampu riting itu sudah LED, DRL-nya sudah LED, lampu jarak jauh, pendek jarak jauh itu sudah LED juga. Nah, di sini spakbornya warna hitam, hitamnya hitam dop. Lalu kita ke belakang dulu, lampunya, lampunya semuanya sudah LED semua. Seperti ini bentuknya. Nah, seperti ini. Di bawahnya di sini ada mata kuncinya, di sini tempat plat nomor. Ini adalah ketika mesin sudah dinyalakan ya, sekilas dipanaskan dulu. Selanjutnya kita ke speedometer dulu. Nah, untuk speedometer di sini digital panel meter sudah komplit informasinya. Di sini ada indikator jam, ada trip A, trip B, average dan juga indikator hazard, idling stop system, bahan bakar, semuanya komplit untuk kelas Honda PCX terbaru 2020. Nah, ini lombok indikator jarak jauh pendek, terus rating. Nah, ini seperti ini ratingnya, dan juga ada hazard, ini lampu hazard. Nah, seperti ini lampu hazard, dan juga di sini ada idling stop, fitur idling stop di sini. Nah, seperti itu indikator-indikator yang ada di dalam PCX. Selanjutnya kita matikan dulu ya guys ya. Nah, matikan dulu. Nah, di sini untuk warna hitam dop atau matte black, di sini stangnya warnanya chrome, di sininya perpaduan antara kolaborasi hitam glossy ya. Untuk di sini hitam glossy, di sininya hitam dop. Nah, di sini adalah tempat pengecasan HP atau power outlet ya guys. Jadi tanpa harus adaptor langsung colok bisa di cas. Namun untuk di cas itu posisinya harus nyala ya guys. Seperti ini saya ambil contoh, ketika teman-teman ngecas HP ini harus dinyalakan dulu seperti ini ya. Nah, seperti ini kita nyalakan dulu. Nah, seperti ini. Jadi posisi mesinnya ini nyala kalau untuk ngecas HP. Kalau misalkan tidak nyala, nanti aki cepat tekor ya guys ya. Jadi ingat lagi, untuk pengecasan HP ini harus posisi Honda PCX ini nyala ya guys ya. Dan juga untuk kuncinya seperti ini, remote ada 2, barcode 1, ada 2 nih barcode-nya, jadi 1, terus emergensinya 2. Jadi seluruh pembelian
cash atau kredit itu kunci ada dua semua, barcode 2 dan juga emergency. Untuk di bawahnya, di sini ini hitam dop kasar, bahannya plastik semua. Di sini tempat bahan bakar. Untuk bahan bakar caranya seperti ini dipejet di atas seperti ini, maka akan terbuka. Nah, seperti ini. Di sini posisinya. Untuk kapasitas bahan bakar di sini 8,1 liter ya guys. Nah, di sini bisa dibuka, cukup diputer dan taruh sini. Jadi simple praktis ya guys. Dan untuk kompresi PCX 160 ini 12 banding 1. Jadi untuk bahan bakarnya standarnya adalah Pertamax Turbo. Nah, kita lihat dari tampilan sebelah kiri dulu ya guys ya. Nah, untuk kaki-kaki. Nah, untuk kaki-kaki di sini ukurannya 110/70 pelek atau ring 14 inci, pengereman cakram, suspensinya teleskopik dan untuk kalipernya merek Nissin. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada tulisan kombi brake atau CBS. Nah, di sini hitam dop semua. Tapi hitam dop halus ya guys, halus mini ini. Jadi bodinya mewah, di sini hitam dop kasar. Kasar di sininya halus. Seperti ini. Nah, ini ada tulisan PCX Timbul, logo Timbul. Nah, seperti ini. Jadi di sininya hitam halus semua dan footstepnya seperti ini. Warna hitam kolaborasi dengan silver. Untuk standar samping sama, ketika standar samping ke bawah, maka mesin akan otomatis mati untuk mengurangi resiko kecelakaan. Untuk mesin di sini 160 cc PGM FI atau injeksi ESP plus, ini filter udaranya. Di sini CVT-nya warna silver dan di sini tidak ada kick starternya ya guys. Karena di indikator di speedometer ada indikator aki. Jadi kurang 12,5 volt itu aki harus diganti atau dicek akinya. Barangkali di speedometer di sini ada indikator aki 12,5 volt itu standarnya ya guys ya. Untuk siap-siap kalau aki lemah atau ada kerusakan di saluran akinya. Nah, untuk kaki-kaki belakang di sini ukurannya 130/70 ring 13 ya. Untuk yang depan 14 ringnya, kalau di belakang 13. Untuk pengereman jelas cakram, suspensinya double shock. Nah, ini lampunya seperti ini. Nah, seperti ini cakramnya seperti ini dan ada kalipernya di sini mereknya Nissin. Nah, cover knalpot finish seperti ini. Warnanya chrome di sini, di sininya covernya, cover knalpotnya warna hitam dop juga. Dan ini tempat olinya. Olinya spek 2 untuk pergantian oli. Untuk motor baru 1 bulan, untuk selanjutnya 2 bulan atau 3 bulan atau 2000 km atau 3000 km. Untuk lebih lanjutnya ada di buku servis, buku panduannya. Nah, ini tampilan dari sebelah kiri. Nah, seperti ini tampilannya dari jarak jauh, dari mewah, gede banget. Dan untuk harganya di sini Rp31.140.000 untuk tipe CBS ini ya guys. Untuk yang tipe ABS di sini warnanya emas, harganya Rp34.410.000. Jadi di sini hitam dop semua, hitam halus, di sininya kasar. Sama persis tampilan dari sebelah kiri. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, oke. Okay. Untuk stang, nah, kiri ini rem CBS, ketika rem kiri kan maka rem depan belakang ikut ngerem, tombol jarak jauh pendek, klakson rating. Di sini ada idling stop system, lampu tombol hazard dan starter. Dan untuk bagasinya ini ukurannya 30 liter. Nah, gede banget. Di sini nomor rangka mesinnya. Ini ada kode NK menggunakan unit perakitan 2022. Jadi sininya hitam dop semuanya. Nah, seperti ini. Dan untuk pilihan warna Honda PCX ini untuk tipe CBS ada 4 warna. Dan untuk tipe ABS ada 4 warna dan untuk tipe hybrid itu ada 1 warna. Berikut pilihan warna Honda PCX terbaru 2022. Be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange,
popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous. Oke, itu aja informasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.